Nah teman-teman ini tahap pertama aksesoris yang hadir untuk Sun IO Pertama adalah tiga panel set Sun IO untuk backdoor Ada purple, warna purple Kemudian purple nya juga lucu nih teman-teman Purple kemudian black lalu kemudian cross uh, white ya, seperti itu kemudian ada beberapa warna untuk tombol tidak ada tombol firing sama tombol plus dan minus ada beberapa warna nah kali ini, kita akan mencoba untuk merubah tombol firing dan tombol plus minus seperti ini. Oke, okay, uh, tahap yang pertama yang kita harus sediakan adalah uh, obeng plus, obeng bintang ukuran T5, kemudian bintang ukuran. T6. Nah, oke, okay. dan satu lagi yang penting adalah pinset. Usahakan pinsetnya yang keramik supaya tidak menimbulkan short di, di boardnya chip. Oke, okay, saya akan merubah tombol ini dan ini ke warna yang biru. Oke, okay, teman-teman, kita mulai. Pertama adalah kita harus buka. Oke, okay. pertama-tama pastikan baterai terlepas. Tidak ada baterai, kemudian semua harus kita copot dulu. Nah, tahap awal ini harus dibuka. Ini adalah uh, type C untuk charging, kemudian kita pasang baut bintang. Nah, seperti ini terlepas platnya, jadi ini tombol yang bawaan seperti ini. Kemudian, teman-teman akan melihat fleksibel kabel sama switch ini, teman-teman patut hati-hati. Nah, baut yang akan kita lepas adalah ini: satu, dua, tiga kemudian di ujung 4, 5 dan 6 oke kita buka dulu uh, yang ini Nah, teman-teman, seperti ini: chipnya tidak ada kabel, jadi semuanya main soket. Kita akan ganti dengan warna biru. Ini tombolnya, tinggal kita ganti. Seperti ini, lalu chipnya kita pasang lagi. Kita pasang kembali bautnya. Dan terakhir, kita pasang tombol piring warna biru. Nah, selesai. Kita coba pasang baterai. Nah, nyala, teman-teman. Oke, okay. terakhir kita tutup lubang USB Type-C. Oke, okay, selesai. Saya pilih warna ini. Nah, cakep. Oke, okay, sampai jumpa.